اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jal dapat sama-sama kita menghadirkan diri dalam satu majlis ilmu في يوم الأحد بعد الفجر pada hari Ahad lepas waktu subuh. Moga-moga Allah Ta'ala menambahkan lagi keberkatan kepada kita semua, keberkatan pada waktu pagi, keberkatan pada waktu subuh, dan keberkatan tuan-tuan dalam satu majlis mulia iaitu majlis ilmu. Moga-moga segala apa jua amalan yang kita laksanakan mendapat status makbul hi, pemakbul hi, diterima Allah Azza wa Jal. Cakap apa tu syaruhan, cakap makbul hi. Dan perkataan makbul pun perkataan Arab juga tuan-tuan. Nah, perkataan Arab juga, kalau Arab kata makbulah ataupun makbul, kita orang lain panggil makbul, makbul. Dan nama restoran mamak pun makbul. So perkataan makbul ni tak ada lah pelik. Kalau saya kata makbul he pun tak boleh agak. Cuma ada he belakang tu. Itu Hindustani. Okey baik. Jadi kita dalam masih lagi dalam peringkat perbincangan awal di Suratul Mulk, dan kita berhenti hari itu sampai ayat yang ke-8. Kita bincang bagaimana soalan yang ditanya oleh barisan malaikah fi qawlihi ta'ala fil ayah al-thaminah minas surah al-mulk. Pada ayat yang ke-8 ni surah al-mulk, di hujung tu ada beritahu sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Pagi ni kita akan sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. Dia waktu-waktu time-time subuh ataupun time-time pagi-pagi ni dia nak bunyi makhraj ain tu dia tak cantik. Minyak grease tak apa nak ada lagi masa tu. Jadi kalau tuan-tuan dengar mana-mana imam dia baca ain tak apa nak clear tu time pagi, suara duk serak, saya tanya apa nama pide dia tahu lah. Jadi kadang-kadang ain dia tak apa nak, orang dah panggil apa, tak apa nak belendiak, tahu belendiak, belendi buat pagi-pagi dia garau suara, orang panggil apa, kasar sikit. Tapi kalau mai waktu zuhur, asar, maghrib, maghrib tu paling syok. Maghrib tu paling syok. Kena pula mic macam surau tuan-tuan ni. Sedap. Itu dia belendiang elok. Ain tu. Okey baik. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Okey, separuh masa pertama kita akan tengok dulu dia punya terjemahan sepintas lalulah. Qalu, mereka berkata. Bala, bahkan sebenarnya qad, sesungguhnya. So kalau tengok perkataan sesungguhnya ni, dia bukan hanya terhad pada inna semata-mata.
Dia juga boleh berlangsung pada haraf qad, haraf taukid kita panggil, haraf taukid. Selalu kita duk jumpa inna inna lah, sesungguhnya kan, inna allaha ala kulli syai'in qadir ke, inna allaha bi kulli syai'in basir ke, tengoklah. Tapi qad juga boleh menjadi satu haraf yang digunakan untuk penegasan. Sebab itu dalam tu dia kata sesungguhnya. Okey. Ja'ana, datang kepada kami, nadhirun, pemberi peringatan. Ini jawapan daripada ashabul jahim kepada soalan yang ditanya bertujuan untuk litaqri' ataupun litaubikh. Litaubikh. Litaubikh ni maksudnya untuk menyindir ataupun untuk mencela. Okey, baik. Jadi jawapan balas dia, mereka berkata bahkan sesungguhnya memang ada dulu seorang pemberi peringatan mai kepada kami. Wa qulna ma nazzalallah, dan kami katakan pula kepada hamba Allah tersebut, ma nazzalallahu min syai'in, ma nazzalallahu. Kalau tengok dalam Quran ni dia tulis ma nazzala, perkataan Allah tu rapat-rapat. Kalau sekali tengok macam satu package perkataan tu. Tak, tak, tak. Ma isma, nazala is nazala, Allahu is Allahu. Pasing. Ma tu tidak. Nazala ni, apa nama, menurunkan. Allahu, Allah lah. Kadang-kadang duk jumpa ma. Tapi selalunya kalau duk jumpa makna tidak ni lah. Tapi mai arah ni dia mai ma pula. Boleh tuan-tuan. Ma pun ada, la pun ada. Lam, lam alif pun. Okey. Min syai'in, daripada sesuatu pun, in antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian semua melainkan dalam kesesatan yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perhati baik-baik di hujung-hujung, di minit-minit akhir ayat tu. In antum illa fi dhalalin kabir. Satu petua ataupun satu formula. Selalunya kalau kita duk jumpa in, yang ni maksud dia jika. Jika. Baik-baik tuan-tuan. Kalau inna, itu beza. Yang tu sesungguhnya. Hani in. Alif, kasrah, nun, sukun, in. Cara mengajar orang utara lagu tu. Alif, kasrah, nun, sukun, nun. Alif, kasrah, nun, sukun, in. Okey. Yang baca in tu, itu nama dia satu haraf yang makna dia adalah, kalau ikut makna betul lah, jika. Tapi kalau tengok Quran, saya rasa Quran mana-mana pun lah. Ini Quran Al-Fatih kot. Al-Fatih ke? Quran apa pun lah. Apa Pustaka Bestari ke? Alaf 21 ke? Apa lagi lah ni, banyak ceritakan Quran lah ni. Apa nama, tengok dalam mana-mana Quran pun, pada surah Al-Mulk ayat yang ke-9, in maksud dia tidak. Oh, main ikut mana pula? Duk jumpa dalam dictionary jika, yang ni main ikut mana? Tidak ni. Dan tidak ni selalunya yang kita duk faham lah. La dengan ma yang saya habang saat ni. Tentu hak ni main in pun tidak. Oh, dia main ikut mana? Okey, cara dia, petua dia. Kalau jumpa perkataan in, jalan ni, tahu-tahu jumpa illa selepas tu. Ada in, jalan 2, 3, 4 langkah. Tahu-tahu tersampak dengan illa. Ha, jaga. Tapi mesti kena mau dalam satu ayat tu lah. Jangan ayat lain. Katalah ayat 9. Tak kisahlah jauh ke dekat kan. Tapi dalam satu ayat tu juga. Ada in. Jalan pi jalan mat. Jalan tu maksudnya baca lah. Kita baca. Tahu-tahu jumpa illa. Ha, jaga. Pasang. Apa nama? Petua Arab. Kalau berlaku kes lagu tu, in akan jadi haraf nafi. In akan jadi makna nafi. In akan jadi makna nafi. Bukan makna jika dah. Kalau boh makna jika juga, skru tak masuk dengan spanner lagi. Tak boleh pulih. Dia tak kena. Kalau bubuh juga jika, tak kira Ustaz, saya tak nak bubuh jika juga Ustaz. Apa yang jadi lah Ustaz. Baterai lah baca. Jika kalian kecuali dalam sesat yang besar katanya. Oh, dah tuan. Makna tak sampai. Oh, apa yang jadi perak pula ni. Okey.
Jadi sebagai contoh juga antaranya ayat lain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad in huwa illa wahyu yuha, in huwa illa wahyu yuha. Tu ada in, lepas tu illa mengikut depan tu. Maka in pada ketika tu bukan lagi makna jika, tapi jadi makna nafi pada ketika tu. So sabit tu kalau tuan-tuan baca terjemahan, kemungkinan ada juga sebahagian kita yang ada maklumat tentang bahasa Arab ni, dan dia pun duk pulun dan dia pula duk tahu kata in tu jika. Tapi bila dia tengok ayat yang ke-9 ni, dia macam confused. In tengok dia, dia tengok in. In tengok dia, dia tengok in. Dia tengok makna pula. Ni mengikut makna pula. Pasal ni aku tengah belajar bahasa Arab ni. Macam-macam perangai pun ni. Tak, bukan lagu tu. Kita tak tahu petua dia. Ha, petua dia ada in. Syarat ada in dan bukan inna. Ha, baik. Lagi duk buku yang rata pula. Ha, tak, tak. Innya. In. Jalan-jalan-jalan. Ada illa lepas tu. Ha, so pada ketika tu, in jadi haraf nafi. So maksud dia, ha, tu dalam ni kita ni. Tidaklah kalian kecuali dalam kesesatan yang besar. So, Arab ni dia memang cakap lagu tu, tuan-tuan. Tidaklah mi goreng ini melainkan sedap. Maksudnya apa? Sedap. Mi goreng tu sedap. Tidaklah cendoi ini melainkan manis. Atau Arab cakap lagu tu. Maksudnya apa? Cendoi manis elok. Tidaklah cendoi ini melainkan ceroy. Tahu ceroy? Ceroy ni tawang. Siapa yang biasa pakai istilah ceroy? Dia biasa main. Orang tu biasa main tahun ni. Saya datang tu lah. Masa tu saya kena pukul macam tu dengan dia. Ustaz Syahri Long. Al-Fadil. Al-Ustaz Syahri Long. Ke tuan-tuan tak pernah jemput dia dah? Dia tu muka surat apa pun ingat. Muka surat berapa, ayat berapa, mualan kepala. Kalau dia bagi khutbah di Kedah, di Kedah sono. Ya berapa? Ya apa nama tafsir apa? Ha, kita buat tu. Jadi kalau kata ada 88 boleh pergi kan. Boleh pergi, saya boleh ambil tiket flight mai tahun ni. Mai tumpang ilmu dia sekali ya. So perkataan tidaklah cendoi itu melainkan tawar. Maksudnya apa? Cendoi ni tawar. Tu gaya Arab cakap. Pasal apa kena ada lagu tu cara cakap dia, Ustaz? Okey. Kalaulah Arab guna gaya bahasa lagu tu, maksudnya litaukidil ayah, untuk menegaskan lagi ayat tu. Cara Arab guna ataupun cara Arab sampaikan ayat penegas berbeza dengan bahasa Melayu. Mungkinlah beza sikit lah. Yang kita duk biasa dengar ada sesungguhnya sahajalah. Inna tu. Rupa-rupanya kadang-kadang Arab ni dia akan masukkan beberapa elemen-elemen lain untuk menegaskan ayat tu. Antaranya konsep begini. Tengok. In antum illa fi dalalin kabir. Tidaklah kalian kecuali dalam kesesatan yang nyata ataupun yang besar. Maksudnya depa nak abang, depa ni sampai dah depa ni ashabun nar dulu, orang-orang kafir dulu ni. Depa kata nabi dengan pengikut-pengikut nabi ni tak lain tak bukan memang sesat teruk depa ni. Nak menegaskan. Nah. Jadi kalau Arab dia guna bentuk ayat lagu ni yang ada in yang ada illa ni, tujuan dia adalah untuk penegasan, untuk menegaskan, dan depa beria-ria sungguh pada ketika tu. Okey, selesai. Selesai sikit perbincangan bahasa. Okey, jom tengok. Dia sebenarnya kalau tengok daripada ayat 9 ni, ini adalah jawapan balas daripada soalan di ayat yang ke-8, di hujung ayat yang ke-8. Berbunyi alam yatikum nadhirun, apa tak ada ke dulu orang nak mai peringat ke hangpa ni, kata malaikat. Tapi tanya tu litaqri' wa taubih. Tanya tu bukan tanya nak jawapan, tanya nak perli. Okey, baik. Dan dalam tafsir ni dia kata kat sini, fayujibuhumul kuffaru biqaulihim min nahiyatain. Orang-orang kafir dia memberi respon kepada soalan yang ditanyakan pada hujung-hujung ayat yang ke-8 tak saat ni melalui dua sudut. Ayat mana?
Yang ni asal cuma cerita dah macam minggu sudah ni. Qalu bala qad ja'ana. Yang ni yang pertama. Bentuk jawapan yang pertama yang disampaikan. Dia cerita apa habis? Daripada A to Z. Dia cerita, ya dulu memang ada seorang main peringat kami. Dan kalau takat dia habak lagi tu tak apa lagi. Dan dia detail. Fakazzabna. Bila dia mai, kami mendustakan beliau. Dan kami menambah kata lagi bahawa Allah Ta'ala tak pernah turun wahyu apa-apa pun pada si dia tu. Pada si fulan tu. Dan kami tambah lagi. In antum illa fi dhalalin kabir. Depa semua pada ketika tu yang sebenar-benarnya sesat. Bukan kami yang sesat. Jadi jawapan, jadi soalan sikit ya malaikat tanya, tapi jawapan tu dia bagi banyak. Ya dulu memang ada, lepas ada kami tak heran kat dia. Lepas tu kami kata kami claim kata dia tak pernah terima wahyu apa-apa. Tiga jawapan lah. Dan kami pula kata sebenarnya depa tu yang sesat, bukan kami sesat. So empat jawapan untuk satu soalan. Pasal apa dia keluar, dia luahkan segala-galanya nak bagi rasa lega. Nak bagi rasa lega. Bebanan yang ditanya dengan suasana yang dahsyat pada ketika tu, dia nak luah apa yang terbuku dalam benak hati dia. Macam kita bila ada masalah apa, bila kita luah tu, oh, rasa lega. Apa nak jadi, jadi lebih tu. Tapi luah dulu. Luah dulu. Tapi bila mereka buat luahan lagu ni, adakah mereka akan selamat di hari akhirat kelak? Tak. Tak. Kalau orang Kedah kata no way out, tak ada jalan keluar lah. Nak pergi mana? Masa tu no apa? No mercy. No mercy. Tidak ada belas kasihan lah. No way out and no mercy. No mercy. Mercy ke mercy? Tuan-tuan pandai juga orang putih kan, tapi buat senyap je. Tawaduk macam ni. Okey. Okey, baik nah. Jadi soalan yang pertama, gaya penyampaian dia, dia luahkan semua. Itu yang pertama. Okey. Selalunya bila dah luah semua ni, apa ayat-ayat kedua? Aku menyesal. Dia luah, aku sebenarnya menyesal. Tak sudah. Hak tu nombor dua. Hak tu nombor dua. Okey. Jadi apa nama, kita tengok dalam ni dia kata kat sini, wa nazirul ayati qawluhu ta'ala hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha ila akhiril ayah. Tuan-tuan nak tengok ayat yang lebih kurang makna lagu ni, ada pada surah Az-Zumar ayat yang ke-71. Dia lebih kurang makna dia, corak dia lebih kurang begini juga. Kalau kita baca-baca, tahu-tahu bunyi nazirul ayah. Nazirul ayah ni maksudnya ayat yang seumpama penerangan dia dengan apa nama surah Al-Mulk ni, ada pada surah Az-Zumar. Kalau akak-akak nak mengeja, alif lam zai, alif lam zai mimro Az-Zumar, ayat yang ke-71, surah yang ke-39. Okey. Jadi bila dia dah meluahkan segala-galanya. Jadi ungkapan yang kedua adalah berbentuk nadam. Nadam ni penyesalan lah. Okey, saya baca sikit apa yang apa nama penulis nukilkan untuk kita dalam ni lah. Dia kata kat sini, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, ilang pula ni. Ha, ni tahu ni. Wa hadha dalilun ala adlillah fi khalqih. Jadi kalau tengok kepada tulisan di sini, penulis berkata ini menunjukkan tanda-tanda keadilan Allah Azza wa Jal pada seluruh penciptaannya. Wa annahu la ya'dhibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaih wa irsalir rasuli ilaih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan menurunkan azab kepada hamba-hambanya secara membuta tuli. Illa ba'da qiyamil hujjati alaihi wa irsalir rasuli ilaihi. Melainkan setelah diberikan warning berkali-kali. Dan setelah diutuskan rasul kepadanya.
Jadi Allah Ta'ala nak menjalankan hukuman ni pun bukan boleh suka-suka lah. Allah ada hantar, mesti kena ada sebab. Warning berkali-kali, dan bukan takat warning, malah hantar utusan untuk tolong peringat pun dah settle. Kalau tak dengar kata juga, okey, baru Allah Ta'ala akan ya'zibu ahadan, baru Allah Ta'ala akan menurunkan azab lah. Dan statement ini disokong oleh dalil yang ada pada suratul Isra' ayat yang ke-15. Qauluhu Ta'ala, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula. Kami bukanlah saja suka-suka nak seksa makhluk-makhluk yang kami ciptakan ni, sehinggalah kami ataupun selepas mana kami menghantar, mengutuskan utusan kepada mereka. Nah, ini pada surah Al-Isra ayat yang ke-15 yang menyokong bahawa Allah Ta'ala laisa bizalimin, Allah bukan zalim. Okey, nombor 2. Nah, saya abang Nazat ni, bila kita dah luah semua perhabis, statement last sekali mesti kan kata, aku menyesal, menyesal tak dengar cakap dia apa tu. Aduh, duduk menyesal betul bunyi, menyesal dia bunyi cak tu, itu menyesal sungguh tu. Menyesal betul dia cak lidah, pak pak cak cak tu menyesal sungguh. Wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ni jawapan nombor 2. Kan kita abang tadi soalan satu lah, tapi penyampaian ataupun jawapan yang diberikan tu pelbagai bentuk. Okey, kami berkata, ush, kalaulah kami dulu dengar apa yang dia ni kata, au naqil, ataupun kami fikir baik-baik, fikir habis meta orang kata apa, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami apa nama, tak apa, tak dimasukkan dalam golongan api neraka lah. Itu terjemahan saya. Kalau Quran dia kata kat sini, dan mereka berkata, kalaulah, selalunya kalau-kalau ni, kunna kami, kalaulah kami, nasma' kami dengar, atau naqil kami fikir elok-elok, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidak kami fi ashabis sa'ir, dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Okey, baik. So dalam ni dia kata kat sini, ayat yang ke-10 ni, mana ni, innana nalumu anfusana, kami nalumu ni kami menyalahkan diri kami sendiri, wanandamu ala ma fa'alna, dan kami menyesai dengan apa yang kami dah lakukan dulu. Itu ayat lah kali, ayat tu lah. So nombor 10 ni lebih kepada berbentuk penyesalan lah. Dan dia tambah lagi kat sini, dia kata kat sini, wala kana lana aqlun yurshiduna ila atba'ihim, wala kana lana aqlun yurshiduna ila atba'ihim, kami tak guna akal elok-elok, ataupun kami tak fikir elok-elok masa tu, akal yang boleh pandu kami untuk mengikut golongan-golongan yang baik. Okey, kita tengok sikit pada perbahasan di perkataan lau. Okey, tengoklah lau ni. Selalunya kalau kita pun, kalau terjemahan lau ni kalau lah. Dan perkataan kalau-kalau ni satu benda yang mustahil ke ataupun yang tak mustahil? Banyaknya boleh berangan je lah. Wish kalau lah dapat sport rim tu. Buka Avanza elok ke? Tapi tengok rasa macam tak boleh. Sport ring yang mahal itulah, Abang Arun. Abang kalau boleh buat sport ring, tukar buah kat Arus kira. Kalau lah, tapi tak tahu bila. Nah. Tapi kalau tengok yang apa nama, apa nama Arab kata kat sini, kalau dalam Quran lah, dalam Quran ni selalunya kalau orang yang menyesal ni, kalau jenis-jenis penyesalan yang berbentuk lagu ni lah, agak-agak dia boleh balik semula tak ke muka bumi? Tak boleh dah.
Pertama tak boleh dah, dia hanya boleh kata, dia hanya boleh luah lagu tu je lah. Tapi kalau tengok dalam Arab dia kata kat sini, lau digunakan untuk al-jumal al-mustahilatul hudus. Kalau nampak ada guna lau ni, setakat ni lah. Kita bagi yang ni keringkas ya. Digunakan untuk menyatakan jumlah ayat mustahilah. Mustahilah ni maksudnya apa? Mustahil untuk berlaku. Mustahil untuk berlaku. Itu lau. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. As-sajadah. Guna perkataan lau. Habak tidak lagu mana pun. Hari ini kami yakin, hari ini kami dengar, hari ini kami nampak apa yang hampa kata dulu memang ada sungguh no. Neraka menjulang-julang, keadaan hiruk pikuk, tak kira siapa dia ada, hang kira hang, aku kira aku, memang ada sungguh no. Aku taubat lahum lah, aku tak membuat dah. Mustahilatul hudus. Untuk balik semula ke atas muka bumi, dia guna perkataan lau. Lau. Sama ni? Wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia menyesal ni setelah mana dia mati. Habis kan? Game over. Game over. Tapi kalau dia menyesal sebelum dia mati, ha tu cerita lain lah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla kan. Itu cerita lain. Ni lepas ni after death, lepas mati. So bila lepas mati ni, lau dekat sini berperanan sebagai menyatakan al-jumal al-mustahilatul hudus. Nak beritahu kata jumlah ayat yang mustahil berlaku. Itu lau. Dalam Arab dia bagi contoh. Ini bukan contoh Quran lah. Contoh ayat biasa je dia kata kat sini penggunaan lau. Dia kata lau kana li janahani latirtu bihima. Kalaulah aku ada dua pasang sayap, boleh aku terbang macam dengan burung atas langit? Tak boleh. Tu lau. Berangan kata ada sayap. Baru ni anak saya ada lawan pertandingan baju kebangsaan di sekolah Baghdadi dia. Mak dia beli, saya tengok datang macam Zara. Punya make up, baju kebangsaan, patriotik betul. Tak pun tak apa, pergi semangat dengan dia. Dia siap pakai hak belakang, hak pari-pari, hak sayap. Kata ni nak terbang pergi mana ni Zara ni? Nak lawan lah balik. Zara nak menang. Udah nak menang betul ni. Tu pakai sayap pari-pari tu. Kan boleh terbang pun. Tapi nak bagi nampak apa semangat merdeka tu, semangat hari Malaysia. Sama lah. Law kana li janahani latirtu bihima. Kalaulah aku ada dua pasang sayap, boleh aku terbang? No, tak boleh. Tu law mustahilatul hudus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perkataan law ni juga banyak diguna pakai dalam Arab. Dia kata kat sini yas yustakhdamu fi halatin nadam ala syai'in fata, digunakan untuk menyatakan penyesalan ke atas sesuatu yang telah pun fata ni, yang telah berlalu. Juga digunakan simbol law ni jugalah antara lainnya. Dalam contoh Arab ni dia kata kat sini yang saya sempat tulis, lau nimtu bakiran lama ta'akhartu fil istiqas. Maksudnya, wish kalau lah malam tadi tidur awal, nescaya tak bangkit lewat pagi ni. Bagi orang yang duk biasa sembahyang subuh jemaah di masjid, di surau ke apa-apa tak kisahlah. Kalau dia sakit pun dia sembahyang jemaah dengan anak bini dia di rumah, ada pesen lagu tu ada. Ada setengah orang ni, dia habis semayang fardu, dia teri cebut. Tak apalah, doa dia doa dulu. Apa habis imam zikir, dia teri cebut. Jangan sangka buruk kat dia. Apalah jini tua bangka, mayang lah sunat buat semua luar. Itu pun tak erti. Buat tenang. But ada pesen orang, dia balik rumah. Dia semayang sunat di rumah untuk bini dia follow dia dekat belakang.
untuk jadi imam kat anak bini pula. Ada, ada. Ha, sebab itu jangan kata apa-apa. Habis dia zikir, dia pun cebut ustaz motor, pium hilang. Apalah contoh tu? Maya pun duduklah ustaz, mayanglah sudah. Buat tenang. Orang ni pelbagai, dia tak sama. Setengah orang ada sembahyang, bukanlah saya nak condemn orang sembahyang di surau. Dak, dak, dak. Lagi pakai tak dak di surau aku. Habis saya kena tengah pengerusi. Dak, cuma kita nak abang kata jangan prejudis. Ha, jangan prejudis. Setengah orang lain-lain tak sama tak, tak sama. Tu kadang-kadang kita tengok. Ha, ini pengalaman orang cerita kat saya. Dia kata ustaz, agak-agak apa pandangan pertama ustaz tengok orang lagu tu? Kita pun tak ada apa, biasa. Ada orang duk kata macam-macam. Kita tak tahu dia kat rumah lagu mana. Dia kadang-kadang dia sembahyang sunat kat rumah untuk anak bini ikut. Sembahyang sunat, boleh orang imam tak ada masalah, boleh ikut. Katalah apa tuan-tuan sembahyang sunat kat belakang kan. Tentu ada orang Allahu Akbar, jangan lari pula. Lari apa? Jadi ya. Dia nak tumpang pahala imam dengan tuan-tuan tu. Jangan lari. Duduk tentu. Kadang-kadang saya main apa? Allahu Akbar, saya tahu main sunat. Allahu Akbar. Tak apa tuan-tuan buatlah doa, saya balun bat. Apa payah? Tumpang-tumpang. Sebab itu ada hak jenis pesen lagu tu. Habis tu jangan, jangan cepat mulut. Okey, so perkataan lau digunakan untuk dalam Arab dia kata fi halatin nabi, sorry, fi halatin nadami. Oh, nak sebut apa ya? Fi halatin nadam, kalau waqaf senang sebut. Kalau baca baris dia ni sikit. Fi halatin nadami ala syai'in fat, menyatakan satu benda yang dah, yang dah apa nak, penyesalan mengenai apa yang berlaku. So dekat sini kena macam-macam lah. Dekat sini ada unsur mustahilatul hudus, maksudnya mustahil nak berlaku dah. Nombor dua, apa nama, ada unsur penyesalan. Ni pada waqalu law kunna nasma' aw naqil. Dan dalam buku ni, apa nama, dia kaitkan nombor 11 tu sekali. Ayat yang ke-11 tu. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Okey. Yang ini, oh dak 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 dak. Ha, ni bukan. Ha, ni tak. Okey, kita ambil nombor 9 dengan nombor 10 je. Sebab tadi kita kata dua sudut. Fayujibuhumul kufaru biqaulihim min nahiyatain. Maksudnya orang-orang kafir memberi jawapan kepada soalan ringkas tadi itu dua sudut. Pertama, luahkan segala-galanya daripada A to Z. Bila dah luah habis itu, menyatakan nada penyesalan. Okey, wallahu taala a'la wa a'lam wa a'zam wa akram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr lilladheena amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.